Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADXA. So di video kali ini gue bakal main game The Spike. Dan di sini gue bakal buat walkthrough dari Setter Story guys ya. Layar yang gue bakal gunain itu adalah Toru Oikawa. Di sini ranknya dia S guys ya. Langsung saja kita bakal mulai di stage kedua karena stage pertama itu tutorial ya. Di sini gue bakal menghadapi Sokohai. Masih practice match tapi ini lawannya udah lumayan ya. Kita bakal coba mainin guys ya. Nice. Di sini gua pakai mouse aja ya tanpa joystick. Perfect guys. Nice. Win. Jadi kita bakal melakukan semaksimal mungkin di sini ya teman-teman. Bolong. Oh sorry, not perfect ya umpannya guys. Udah bagus. Oke, udah bagus juga tadi, tapi kurang sempurna ya. Blockingnya juga mantep banget guys. Empat kosong memimpin guys dan masih easy sih kayaknya ini ya guys ya, karena ini baru permulaan, ini walkthrough pertama. Gua grogi pengen jemes tapi gak bisa. Hop, waduh, malah di faint, tapi nggak berhasil ya teman-teman. Oke, nice. Aduh, terlalu pendek ya teman-teman. Aduh, kependekan tadi guys. Wah nih, no. Malah nggak di spike ya, udah perfect, tapi nggak di spike. Panet, nice. Manis banget tumpahnya itu tadi guys. Gua lupa caranya nge-spike dong. Jadi apa fungsinya gua ngaktifin surprise attack? Oke, nice. Aduh, kadang kita nggak perlu ngikutin tandanya itu ya, karena kurang sempurna jadinya guys permainan kita. Atau juga sih. Nice, tapi gue berhasil menangkan pertandingan ini dengan skor 10-1 ya. Waduh, satu poin yang kurang maksimal jadinya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi gameplay dari Walkthrough Setter Story. Gua menghadapi tim Sokohai ya. Dan kalian bisa lihat koin gua di sini 1 juta tapi nggak ada pemain baru. Maksud gua pemain baru yang wow gitu yang perlu gua upgrade. Mungkin nanti kita bakal live ya. Besok kayaknya. Besok gua live guys. Semoga kalian nonton ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share juga ke sosial media kalian ya. And see you in the next video, ya, guys. Goodbye.